Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayyuz. Kata sahabat, siapa itu dayyuz ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Enggak boleh dalam agama Islam. Coba dengarkan hadis. La yadkhulul jannata dayyuz. Tidak akan masuk surga dayyuz. Siapa dayyuz? Seorang kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan melihat istrinya bersolek, dandan, mempertontonkan auratnya, tidak peduli melihat anak wanitanya dibawa oleh anak laki-laki lain mempertontonkan auratnya, tidak peduli. Ini orang tidak punya kecemburuan. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dayyuz. Kepala rumah tangga seperti ini tidak masuk surga, kata Rasulullah. Bapak ingin masuk surga? Baik. Kalau begitu, ajaklah baik-baik istri dan anak bapak. Perlihatkan akhlak. Anak-anak kita didik dengan akhlak yang